Tidak lama memang. Berat lah bro, emang sarap lah. Hah? Belajar emang sarap lah. Iya, sekarang wah, ya berat itu. Kami kadang-kadang hafal Quran enggak sebegitu berat. Karena ada sudah ada barisnya, tinggal hafal dua. Kalau dalam syarat ini, salah kita taruh satu misalnya dah bisa salah. Iya, walaupun ya berat kan? Iya. Kita belajar dalam syarat berat. Tanah yang kita ambil itu begini kan bu, tapi kalau saya lihat tanah itu aman. Kampung orang sebuah orang, bukan orang ini, orang kampung. Ya, cantik tanahnya pak. Gak apa-apa, ini kan kita hari ini. Mungkin. Kita hari ini kan ada acara ulang tahun Humas. Iya. Ulang tahun Humas itu betul ada program, ada donor darah, kemarin ada bantuan sosial, ada penghijauan. Nah, penghijauan ini kita buat di daya. Nah, tujuan penghijauan daya ini bukan hanya seremonial, harapannya itu pada saat di daya nanti kita tanam, makanya tadi teknik tanaman kita buat bagaimana supaya dia tumbuh. Nah, kalau dia tumbuh nanti harapannya udah dia tumbuh besar 5 tahun ke depan insya Allah berbuah. Ini juga bisa nanti menjadi swadaya untuk
membantu operasional daya ini. Jadi tujuannya samping penghijauan, memberikan oksigen, sedekah oksigen kepada masyarakat. Samping itu juga nanti ada nilai ekonominya yang bisa dapat oleh daya ini, bagaimana supaya daya ini juga nanti mandiri. Jadi ada sumber daya yang dari daya sendiri, sehingga keuangan daya ini sehat dan bisa, mungkin nanti ada santri-santri yang tidak mampu membayar makanannya bisa disubsidi oleh daya dari hasil tersebut. Makanya kalau saya lihat tadi ada situasi ada kolam. Kolam kemudian ada ternak kambing. Makanya ada, saya sering mengatakan Pak Abu tadi, kita tanam pupuk odot dan lain-lain supaya nanti dari situ kita berikan kambing itu supaya nanti berkembang biak.